Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam: Man nasiya as-salata 'alayya nasiya tariqal jannah. Wala haula wala quwwata illa billah. Hadirat, tidak ada hadirin ini ya. Ada lebih banyak hadiratnya. Rahimahumullah. Saya kira untuk tugas saya dalam menyampaikan salah satu materi tiga amalan ini tidak perlu panjang-panjang karena dari Mas Nawawi sudah menjelaskan secara detail, secara gamblang, dan insya Allah saya akan sedikit membahas selawat sedikit saja. Allahumma salli ala Muhammad. Senyap sendiri. Hadirat rahimakumullah. Ada beberapa keutamaan dalam membaca sholawat. Yang insya Allah bila keutamaan ini dibahas seumur hidup kita, insya Allah waktu itu tidak cukup untuk membahasnya, untuk menghabiskan dalam membahas keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah. Jadi untuk kali ini sama panitia dikasih waktu sekitar 30 menit, apalagi 30 menit seumur hidup pun kita membahas keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah, ini waktunya tidak cukup, apalagi 30 menit. Jadi saya akan sedikit membahas keutamaan, sedikit saja keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di dunia, ini sama kayak lagunya Mas Mahmud, kita hidup di dunia gini ya. Kita hidup di dunia ini tujuannya adalah mengharap ridho, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ini tujuan inti daripada hidup kita di dunia. Lah, ketika kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka di akhirat nanti ada dua tempat. Lah kita ya kalau enggak masuk ke satunya ya masuk ke satunya. Di akhirat ada dua tempat yaitu surga dan neraka. Lah kita ini sudah bisa dipastikan kita enggak mungkin pengin masuk ke neraka. Sudah jelas kita pasti ingin masuk ke surga. Lah untuk bisa masuk ke surganya Allah ini kita harus dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kira-kira dari amalan apakah kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Jadi setiap tujuan ini ada jalan.
setiap tujuan ini pasti ada jalan menuju tujuan itu. Disebutkan dalam satu hadis tadi, man nasiyah as-salata alayya nasiyah tariqal jannah. Rasulullah bersabda, man nasiyah, barang siapa yang lupa as-salata alayya, membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka nasiyah tariqal jannah, berarti orang itu sudah lupa jalan menuju surga. Itu, jadi setiap tujuan punya jalan. Kayak tadi saya dari stasiun mana? Ayo, menuju ke sini, ini naik kereta bawah tanah. Akhirnya nyampe di sini. Begitu juga ketika kita ingin masuk surga, ini ada jalan. Kira-kira jalan kita ini nyampe ke surga atau enggak, kan begitu? Makanya Rasulullah bersabda, man nasiya tariqal jannah, man nasiya as-salata alayya nasiya tariqal jannah. Orang yang lupa membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka berarti dia lupa terhadap jalan ke surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah salah satu keutamaan sholawat yang bisa saya sebutkan. Kemudian selanjutnya, dalam satu situasi sholawat juga merupakan sebuah syarat daripada amal. Jadi sholawat ini bukan hanya sunnah ataupun boleh-boleh saja, boleh atau tidak. Ini bukan hanya itu, sholawat fungsinya bahkan dalam situasi khusus sholawat ini bisa menjadi syarat. Artinya kalau syarat kan begini, misalkan saya melakukan transaksi, maka dua belah pihak mengajukan sebuah syarat. Nah, ketika syarat-syarat ini tidak bisa dilaksanakan, maka tidak akan ada sebuah kesepakatan. Begitu kan? Jadi syarat ini dalam menghasilkan sebuah kesepakatan ini harus dilaksanakan. Nah, sholawat juga begitu. Dalam situasi tertentu, sholawat bisa menjadi sebuah syarat, yaitu dalam situasi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat syaratnya, kita jelas menginginkan doa kita oleh Allah dikabulkan. Ingin apa tidak doa kita dikabulkan oleh Allah? Jelas kita inginkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Lah, syaratnya ini dengan sholawat kalau ingin diijabah oleh Allah. Dalam hadis, satu hadis disebutkan, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun. Fa idza shalla ala Muhammadin kharaqal hijab wastujiba lahu du'a. Dalam satu hadis disebutkan, terdapat sebuah penghalang antara doa seseorang dan Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika kita berdoa, ini tidak langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masih terdapat penghalang. Lah, kalau pengin nyampe doa kita kepada Allah, ya penghalang ini harus dihilangkan dulu. Lah, cara menghilangkan penghalang ini dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, idza shalla ala Muhammadin, maka ketika kita berdoa sudah membaca sholawat, diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat, maka kharaqal hijab, penghalang itu akan hancur, penghalang itu akan terbakar. Wastujiba lahu du'a, dan otomatis doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga
doa kita oleh Allah dikabulkan. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Salli. Allahumma salli ala Muhammad. Salli.